mendengar seorang laki-laki yang mencela ia akan hajat, raja hajat, wayaqa'u fihi, dan mengkritik, berbicara buruk padanya hajat. Faqala lahu, maka berkata ia Ibni Umar, ara'aita law kanal hajat hadirat akunta tatakallamu bima takallam tabi, adakah engkau lihat jikalau adalah hajat itu hadir, adakah kamu berbicara dengan apa yang engkau berbicara dengannya? Qala la, berkata ayah tidak. Qala, berkata Ibnu Umar, kunna na'iddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadalah kami hitung ini nifaq di atas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Batiro Ibnu Umar gedinga tira urang tengah icaci maki hujai pegah ipu bro. Pemimpin ini hujan. Dan pegah bro-bro urangnya kritik ah. Bro hujan. Patik gedinganya gekel di tanah rumah. Hai, nyulun tanya maka. Andai ji nah hajat ike kah orang. Katim pegah menan muka ke? Oh, han, punya muka. Han, aku. Ya, aku pegah muka ke. Ini sebab Melika juga. Ya. Nyan kamu masa Rasulullah menyulagian lagi akainya munafik. Han saban. Dan pegah wate Melika, han tak terjigit wate muka. Sesuatu yang tak terjigit pegah muka, yang kemenan dah pegah Melika. Yang kira nifak nafe wa asyaddu min zalika, dan lebih berat daripada demikian lo maruya, barang diriwayatkan anna nafaran qa'adu ala babi Huzaifah yantazirunahu, yang lebih berat daripada lo. Diriwayatkan bahawa sungguh sekelompok manusia duduk ia di atas pintu Huzaifah yang menunggu ia akan yang Huzaifah. Huzaifah kan ahli nifak kan. Lebih lemak yang Allah memang lupa ahli lam untuk deteksi orang munafik. Taklah B.O. yang menutup ke tepu wajunya munafik. Jadi, bakti orang nak sabar kelompok orang. Dengan duduk geduk ke pintu rumah Huzaifah, gepreh-preh tu bi Huzaifah, preh. Lam preh-prehnya fakanu yatakallamuna fi syai'in min sya'nihi. Maka adalah mereka itu berbicara mereka itu pada sesuatu daripada sya'annya. Ya, berbicara tentang Huzaifah, mungkin tentang cerita riwayat ganyan, kebaikan ganyan. Pokoknya cerita-cerita tentang Huzaifah. Hanya pegah-pegah kan mesti ada bro pegah. Pegah biasa aja cerita-cerita. Dah Huzaifah mana, Huzaifah mana. Saya tengah tira dua preh. Ya preh baru orang tamu lah kalau aku dupi Huzaifah. Tak cerita luar. Falamma kharaja alaihim sakatu haya'an minhu. Maka manakala keluar ia Huzaifah atas mereka, diam mereka itu karena malu daripada Huzaifah. Buat malih yang terkejut pegah kaku begitu tapi Huzaifah mekam tengah menduk. Hanya pegahnya kerana merasa malih aku Huzaifah pegahnya. Fakala, maka aku kelih Huzaifah. Pada aku kat sengah muka tuah tan. Takkanlah mu fima kuntum takulun. Silakan bicara apa yang sedang kamu bicara. Hai pun yang tengah pegah pun baik piyo-piyo kadang-kadang atruk lo. Cik pegah sambung dengan jula. Empu sengam. Pasal katu maka dia mereka itu tetap sengam. Ada-ada. Saya kan pegah juga sambung je tak bunuh pegah. Tunggulah nak tupik lo kan dengan pegah apa sambung juga biasa. Baik im-im. Pasal katu dia mereka.
Dia dah nampu pegari. Hang dia pega. Faqala, maka gekel Huzaifah. Kunna na'idu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jamun masa Rasulullah pada sahabat. Yang lagi nyanyan kamu kiranya munafik. Ha, padahal hana tijik pegah karena malek. Mendih punya sesuatu yang malek tak pegah muka, ben pegah mereka. Hana ya sesuatu yang tak malek tak pegah. Tapi mereka, hana sesuatu yang hanjik tak pegah pada mereka. Yang berbeda dengan mata muka. Nyambat. Man. Tahu yang dah hambatnya ni. Wahazah Huzaifah. Karena kat khusa bi'ilmi munafikin wa sebabin nifak. Dan ini itu Huzaifah. Yang ada ia sungguh dikhususkan. Dengan ilmu tentang orang-orang munafik. Dan dengan asbab-asbab nifak. Gaknya ni istimewa. Ahli tentang nifak. Gubilah Allah ilmu ke gaknya. Geturi dah huruf munafik. Nyoput leh kena turi. Ya konsul bahu Huzaifah. Nyan kipan orang ji. Nyabanya munafik. Kamu fitnah memang tepat. Gubi ilmu leh Allah. Dan getupu ilmu pupu penyebab pertanyaan bersifat nifak. Yang gubi ilmu ke gaknya leh Allah. Memang ahli spesialis munafik. Spesialis tentang nifak. Gubi ilmu. Yang gubi kaya kaya. Wakana yakulu. Ha. Dan ada ayah Huzaifah berkata. Pu pegah di Huzaifah. Jadi nanti apa pegah kaya. Innahu. Ya'ti alal kalbi sa'atun. Yamtali'u bil iman. Hatta la yakunu. Linnifak fihi maghras ibrah. Sesungguhnya datang di atas hati oleh saat, satu saat yang penuh dengan iman. Sehingga tidak ada bagi sifat nifak padanya itu lubang jarum. Nah saat-saat hatinya penuh iman. Dengan sadar dah, dengan gedhat. Sehingga waktu penuh iman, hana lubang, ubi lubang jarum pun ita mengsifat nifak. Karena penuh dengan iman. Wayati alaihi sa'atun yang tak membeli ubi nifak. Dan datang di atasnya satu saat yang penuh hati dengan nifak. Hatta la yakunu lil iman fihi maghrazu ibrah. Sehingga tidak ada bagi iman padanya hati itu lubang jarum. Nafaan hatinya penuh nifak. Sehingga hana tempat ubi lubang jarum pun nak iman. Hati jipu kena pegah. Antara iman dan nifak nyuhaitim musabat. Munyo penuh iman hana tempat bagi nifak, munyo penuh nifak hana tempat bagi iman. Maka urang mati dalam keadaan nifak merisiko hana iman. Memang tiga kata puat itu. Hai dia kai tu menjadi jang dua dia kai tu menjadi jang bro dia bebere dumpu menjadi pupu yang nak tarik tak habis tamat. Menjadi jang em tak upi. Ya kan? Maka mati tanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi tengah brok, bahaya. Dalam kondisi tengah gad, selamat. Pegada. Pegada sikap-sikap munafik. Maka pegang iman. Cara pegang iman, pinah yang kontrak-kontrak iman lah mati. Ada yang buruk-buruk ya, dekabu macam tu main kontrak-kontrak iman ya. Pelik lihat dia. Jadi nyong ngeri. Ya, nyong berbicara tentang saat-saat kematian dia. Gimana cara baik gagal saat mati. Dan sesuatu yang pasti akan terempa dia.
Man tengok kadang-kadang terlalu menarik berbicara tentang hidup masa depan. Hidup lebih sejahtera, hidup lebih baik, kematian tinggal tetap. Kebancara laba berlebih lelom, harta berlebih lelom. Kenyataan-kenyataan yang demikian. Tetapi, apa kematian itu tidak ada masalah? Bukan masalah setiap pribadi tengok. Tengok perlu sih. Matinya bersukses, baik mati gagal. Faqad arifta bihadha anna khawfal arifin min su'il khatimah. Maka sungguh kamu tahu dengan ini cerita-cerita yang kali tabu elikut. Bosanya dan gulika-gulikut. Pu depu, pu yang tak depu. Bah sungguh takut orang-orang arif itu dari su'il khatimah. Orang arif yang kata tingkat-tingkat arifin lepah ya gegesuk ilah khatimayan. Tegu pikir katanya payah. Susah ke katanya dunia nyo dah duit berat duit pek gampang ya. Mana macam masalah mereka banjir karena dia akan berlalu. Tapi menyusui khatimah hana berlalu. Untuk selama-lamanya aju han beropli. Dah hana masalah untuk beropah setelah mati. Maka temakut husnul khatimah. Mampu penyebab suil khatimahnya wa anna sababahu umurun tataqaddamahu. Dan basuh sebabnya su'ul khatimah itu beberapa perkara yang telah terdahulu ia beberapa perkara akannya su'ul khatimah. Pu sebab su'ul khatimah sebab ji sebelum mati. Segelom na sebab. Segelom mati nyen na sebab sebab yang membuat mati su'ul khatimah. Segala mati nifak kena lah mati. Segala mati bid'ah kena. Segala mati bermacam hal-hal. Cinta dunia kena. Penyebab ini yang penyebab. Umurun tatakat damuhu. Perkara yang lebih duluan na latar belakang. Su'ul khatimahnya na latar belakang. Yang latar belakang ji terjadi segelom mati dalam kehidupan minhal bidah si tengah ni baknya perkara iaitu bidah nabi dah lah mati sesat bidah dalam akidah bidah di dalam beragama. Wa minhal ma'asi bagiannya penyebab maksiat juga penyebab su'il khatimah. Wa minhan nifaq dan sebagiannya nifaq, sifat nifaq. Wa mata yakhlul abdu an syai'in min jumlati zalika. Kapan sunyi hamba daripada sesuatu daripada seluruh demikian. So yang bersih dari adanya. Tanya orang biasa mandu na dosa alam maksiat. Malah na dosa-dosa yang kita nyo senangi. Kecanduan. Bid'ah. Hak kita pastikan roh dahan alam bid'ah. Nyantai ilmi. Nifak. Okay, benar pula. Atala mati dengan luar beda. Atala lika dengan muka beda. Ya kan? Atala yang terpegah dengan atala yang hati itu han taban. Han meci. Han meci. Ulam cukup le. Tanya buat kan? Buat je. Buat tasano. Ya. Mutia. Dah boleh buat dia. Kan menang tu. Tapi penampilan mesti Mesti kau tidak tahan. Mesti
jujur tadhat pada hai ratau kabung mentia nya nifak wan tu kagena hai jo ha iko urang beda iko urang beda nifak tia ha nya da semayang iko urang kerupang kerupung da karat wate iko urang ti musana gede nifak tia badaga ibada ai ge tapi widale urang wei ada dua akibat dua bedi pak hari nya si akak Cairo teh ngeri memang punah rencana apa butuh ira pulung mentang urak mendum menan tunggu-tunggu je menan hai sabar dia nak tunggu-tunggu je sabar dia badu salah ni ben jana bela-bela diri aku salah mentang dengan pubat ha orang ada perbaiki ira tu. Jadi hana hamba yang sunyi wa in dhanna annahu khala anhu fa huwa nifaq. Dan jika menyangka seseorang sungguh sunyi daripada nifaq maka dia itu nifaq. Untuk merasa dosa nifaq tenang nape. Ana nifaq lu gelung hanta bangen tiji. Nyen ke munafe? Munyo urang yang hana munafe ti ye takut na pergi. Hang dia dosa kun, hang dia kun dosa ana. Sebab menyurung God cukup ya khawatir kena takut nak pergi ha. Hana merasa diri baik kena urung tapi aku tak ai bro ambil lecet kena jadi pegang apa bro kena nyam gemar be ekai go ke budak kau nak pegah-pegah doa aku bro idkila man aminan nifaka fahuwa munafik kan dikatakan orang yang merasa iman aman akan nifak maka dia itu munafik urung merasa roh bersih dari nifak yang baik sebab munyo urung geut gerasa bro roh munyo urung bro biasa hana gerasa bro roh handa bro roh. Makin berat ke orang, makin merasa ke kekurangan. Ha, menyoba yang kutuh, hana beri kutuh. Merasa bro. Wa qala ba'duhum li ba'dil arifin. Dan berkata sebagian mereka itu, bagi sebagian orang yang arifin. Dan berkata sebagian mereka itu, bagi sebagian orang yang arif. Ini akhafu ala nafsin nifaka. Bahawa sungguh aku takuti di atas diriku akan nifak. Jadi sabi-sabi orang arif ke? Kedua pula. Hilang bahaya aku takut orang nak nifak lah mati. Pada aku pergi. Bahaya aku takut nak nifak. Pada akhirnya orang kat tingkat arif. Tapi itu makut ke nifak. Fakalah maka kejauh dari orang sebahagian tu. Lau kunta munafikan lama khaftan nifak. Kalau kamu munafik, sungguh kamu tidak takut ke nifak. Hantu takut dong ke nifak. Sebab drone ke nifak, maka ayo ni ke nifak. Orang yang punya hati pembohong, berat untuk berbohong. Orang yang punya hati buruk, juga tidak merasa berbuat keburukan. Yang merasa buruk apabila terjadi bagi orang baik sangat terasa. Munyo yang kajih yang ka imun ke ngarege urang lawan isi hambeli beti. Adrib nan lawan isi gede bebeti ganyan-ganyan ke ka sabang beti. Ni. Fala yazalul arif bainal tifati ila sabiqah wal khatimah arifan min huma. Maka senantiasalah hamba-hamba yang arif di antara berpaling kepada masa lalu dan masa depan khatimah khaifan min huma yang takut daripada keduanya. Ya, orang yang kamakrifah lamati selalu takut di atas masa lalu pu yang akan diputuskan oleh Allah.
dan temakut di atas akhir hidup saat kematian. Yang dua punya temakut tapi pege masa lalunya lungnya anak doi ba Allah takut salah pagi. Pege dosa karena pengampun Allah takut golong pagi. Pege ibadat diterima oleh Allah takut salah anak diterima pagi. Kiban resiko masa lalu. Olehnya pun resiko jengah di depan di sana kematian. Selalu dalam rasa khawatir tumakut. Nya orang arif tumakut. Menyuhana makrifah lam adi tenang mendeng. Biasa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Dan karena demikian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-abdul mu'min baina makhafataini. Baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un fi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadim fi. Fa walladhi nafsi biyadi ma ba'dal mauti mim musta'tabin. Wala ba'dal dunya min darin illal jannah awin nar. Punakan li Nabi, hamba yang beriman di antara dua ketakutan. Dua buah ketakutan yang hana pernah hilang bak hamba-hamba yang beriman. Munyukan takutnya, takut je. Munyukan takut je, takutnya. Lam demakut. Rasa takut itu ada. Teh dua ketakutan. Antara ajal usia yang sudah berlalu, yang tidak tahu apa Allah yang melakukan padanya. Tingat ke atuh masa-masa lalu yang kagak lakukan. Kiban keputusan Allah atuh genyan sebab masa lalu yang salah. Oh yang butuh dah pubut, manteng temakut, takut hana nak terima. Hana maknanya mandum, hek. Temakut. Olehnya temakutlah antara sisa usia sampai ajal. Pe keputusan Allah, pe husnul khatimah. Usia ke depan jauh lebih baik dari belakang atau jauh lebih buruk. Matinya pun mati yang selamat atau hana. Hana pe keputusan Allah. Sehingga khawatir datanya. Sebab keputusan Allah hana berubah. Karena keputusan terlalu khawatir. Maka demi Allah yang jiwaku dengan kekuasaannya tidak setelah mati daripada kepayahan, dan tidak setelah dunia daripada negeri kecuali syurga dan neraka atau neraka. Lih matinya hana li beban. Dalam arti beban taat, beban jiuh dari maksiat lima tihana li. Hana ke perintah berbuat ibadah li. Hana ke larang tapuli. Hana li larangan. Hana beban-beban. Selesai setelah mati, selesai beban dunia. Uranyo hek minta rezeki. Heknya hana li lima tih. Hek jauh belang, hana li lumati. Sebab hana belang ini. Oh, hek pupu ibadat, pi hana li lumati. Selesai. Selesai yang dunia. Setelah mati semuanya, selesai. Olehnya, dunia yang na cuma dua. Salah satu dari dua pilihan. Neraka atau syurga. Tidak ada yang ketiga. Puna udik diri aman dia. Hana tuk-tuk neraka, hana tuk-tuk syurga. Makala yang nambah rau itu. Hana hati. Menyukkan neraka, syurga. Salah satu. Maka, temakut. Pui depan dia. Tanya-tanya.
belum bersiap oleh Allah menjadi penghuni neraka atau penghuni syurga. Pukuburan tanyo, lubang neraka atau kubun syurga. Aduh. Waktu cepat berlalu. Dede kati peludun, dede wa peludun. Dede kali-kali umur, dede katua dah na dede. Ya kan? Anda apa betul? Itanya dalam perasaan mantan mayang ada. Dah betul-betul pada hai karatruk. Siuruh ke siuruh, tak waju-waju dengan kebuhan merasa ada ya. Yang nak pakan tengah tak target tu yang ada. Tapi cerok dunia kalau dimati mati dengan happy cerok tanya lebih cepat daripada tanya happy cerok dunia. Pasti itu main tu. Ada perlu happy tua tu. Pun sebab mungkin iman hanya mempengaruhi hati tanya. Tengah lalu pula yang kata cam target tu yang ada. Waktu target-targetnya hanya mencangkut pergi akhirat. Ibadat ke, nak pahala ke, ke kebaikan ke, yang nak cuma selera-selera. Habis selera nyot target selera je itu. Bagaimana sadar yang seakan-akan kematian itu hanya hana persoalan. Nak tepu masalah. Yang masalah kurang pengen. Kurang ke hantar panggil kopi. Kena yang masalah ke kota. Lain sebut dah masalah. Bangun tu. Gaflah lalu tu. Mampakan lalu. Hai wajar. Tahu dik saja urung lalu. Lalu go gara-gara lalu. Tanya lalu. Tanya gara-gara lalu go. Habis-habis roh-roh dia mencapai tu. Teduk hana bahai pula. Bahai berarti masa depan ya, ya hana bahai. Bahai curuga kurang, bahai neraka kurang, kibat kubu kurang. Hana menarik sagai bahai dah. Pak eh belagak lom. Padahal ma'eh tak eh han. Dayu eh sambil-sambil belagak tak ada. Pak eh bu'eh dah ke. Bep dia budak. Teduk budak tak. Terhenti nak. Ha eh tak eh. Bayanu makna su'il khatimah. Ini penjelasan makna su'il khatimah. Kiban masuk su'il khatimah. Dia dah berdoa tapi ya Allah. Nampak tenelih lung husnul khatimah. Baik sampai lung tenelih su'il khatimah. Apa maksud su'il khatimah kata dengar-dengar ya? Fa'in kulta. Inna aktsara haula yad'u khawfahum khawfuhum ila su'il khatimah fama makna su'il khatimah. Maka jika kau kata basuh mereka orang-orang saleh, orang-orang yang saleh kembali takut mereka itu kepada su'il khatimah, maka apa makna su'il khatimah? Tetakala orang saleh-saleh lepa de makut ku su'il khatimah, berat dah ya ke su'il khatimahnya. Ha. Pui dia makna su'il khatimah yang kita makut di urung yang saleh-saleh. Nah, ini lebih jelas. Fa'lam annasu al-khatimah ala rabbataini. Ihdahuma a'zam min al-ukhra. Ketahui olehmu sesungguh su'il khatimah dua tingkatan, dua buah level. Yang satu lebih besar dari yang lain. Nasu'il khatimah lebih kecil. Nah lebih kecil khatimah yang berat lebih raya. Nyan resiko setiap orang mati. Fa'amma rutbatul azimah al-ha'ilah. Fa'ayyag lubah alal qalbi inda sakratil mauti wa zuhuri ahwalihi imma syak wa immal juhud. Fatukbadur ruh ala halatin ghalabati ghalbatil juhud awisyak fayakunu ma ghalaba ala qalbi min aqdatil juhud hijaban bainahu wa bainallahi ta'ala abadan. Salah satu keduanya lebih besar daripada yang lain. Adapun martabat yang besar yang menakutkan
Maka bahwa berat mengusak menguasai atas hati ketika sukerat maut dan ketika beratnya kematian dan lahir terjadi haru-haranya kematian, adakala syak ragu dan adakala ingkar. Maka dikabatlah akan roh di atas ketika ghalabah juhud atau syak. Maka adalah barang yang ghalabah di atas hati daripada ikatan. Ingkar itu hijab antaranya dan antara Allah Ta'ala untuk selama-lama. Suhul khatimah yang paling menakutkan. Wati dalam kegoncangan menghadapi kematian. Goncang jiwa menghadapi kematian. Hantung pernah rasa segelom ji. Dah itu orang rasa kecuali orang yang rasa mati. Berat hak goncangan jiwa. Haru-hara berat hak. Saat-saat berat haru-hara. Timoh ragu. Kepada perkara-perkara yang wajib dan iman. Ragu. Tuhan tidak punya oleh ragu. Atau lebih hebatnya, anda petili. Puileh norak kayaan, curugahnya, iknaileh. Ragu. Lam keadaan ragunya, hinan itu biar nyawa. Nyan hijab selama-lamanya dengan Allah. Hanali rahman Allah. Ragu. Mana jiwa ragu? Nyokkan Allah pun selamat. Mana cara? Oh, tanya yakin dia ketika orang-orang. Tuk cetan, ipa ragu ke tanya, orang yang tak yakinnya ni apakah? Pegang maroi goreng dan nyonya yakin ni begahnya tarang kaya yakin mereka yang salah ke peti long ke pada hai beli hati jahana keng keimanan ni nyentuh peti lama menyokong bu Allah peti lama mana Allah yang peti lama gada carang tu ada noh jaga ya. Pulam teh ana dapat teh ju tak begah ju teh ana butuh ke kama ana butuh nabi tengah hati ana butuh lek tengah nyan abih hujumu abih ana cara leh tu selama-lama ji lama azab Allah man kiban tak betih teh tengah udah lah ni mesti pupu kejadian teh ni naik debut. Bang paling terah Allah Ta'ala anggap husnul zan mana. Tapi hakikat hadpat ada pun nasib setiap orang yang mati. Wazalika yaktadil abu'dud da'im wal azabul mukhallad. Dan demikian mati dalam keadaan ragu atau ingkar. Tak saatnya tersebut nyawa. Menghendaki jauh yang berkekalan dengan Allah dan azab yang kekal. Lama azab je tapi-tapi. Kerana terhijab abih dengan Allah. Kerana anak iman dalam dada. Ini yang pertama. Wasaniyah yang kedua. Wahia dunaha. Dianya itu di bawahnya yang pertama. Su'il khatimah yang kedua, su'il khatimah si, tetapi hana tingkatan kekal dalam neraka. Hana kekal. Ayyak luba ala kalbihi indal muti hubba amrin min umuri dunia. Bahwa menguasai di atas hatinya ketika mati, cinta satu urusan daripada urusan dunia. Wa syahwatin dan selera daripada selera dunia. Wate mati, hati menteng mengikat dengan dunia yang tanya galak dan tanya selera. Apapun. Hana putuh ikatan hati dengan dunia. Tengah tergalak-galak ke bajet, tengah terbuki-buki dengan putab dong. Tengah nyan mati itu.
Tengah tak ada hartanya dengan hijau ego wanai bayi ke bancara. Tak susah dengan kuih kayu atau tengah-tengah susah dia kenang kepada itu. Atau dengan sesuatu target yang sangat tak sukai tetapi hanya berkaitan dengan akhirat. Dunia yang hanya berkait dengan akhirat. Nyan tak kena. Hinan mati. Hati sedang cinta dunia mati. Bagaimana? Oh, tanya na purmo. Ya, tengah rindu tak ke purmo tu? Bukan kerana Allah, tapi kan cinta, bukan hubu fila. Cinta dunia ni. Oh, nak leko lagi nanti. Nada. Baru hanar meretiko hubu fila, cinta kerana Allah. Tapi menyocinta hanya berkaitan dengan akhirat umur dunia, walaupun itu halal. Nah, memang hanya kekal dalam neraka, karena hanya gada iman. Tetapi dikira dalam su'il khatimah, keuntungan besar hanya dapat. Buat kita ji. Apa kejadian ji fa yatamassalu dhalika fi qalbihi wa yastaghriquhu hatta la yabqa fi tilkal hal muttasi'un li ghairi fa yattafiqu qabdu ruhihi fi tilkal hal fa yakunu istighraqu qalbihi bihi munkisan ra'sahu ila dunya wa sarifan wajhahu ilaiha. Maka tergambarlah demikian dalam hatinya, sehingga tidak kekal dalam saat itu ruang untuk selain daripada dunia. Maka terjadilah tercabut ruhnya pada demikian ketika. Maka adalah tenggelam hatinya dengannya dunia, dengannya urusan. Lagi yang tunduk kepala kepalanya kepada dunia dan berpaling mukanya kepadanya dunia. Saat-saat kematian, saat tanyo menuju kembali kepada Allah. Sementara hati sedang melihat dunia yang dicintai, full hati sedang memikirkan dunia yang ditinggalkan, kan Allah yang akan ditemui, yang akan tahu kudi hati kedua ya, full kenan, tengah dalam keadaan full hati kepada dunia, rohnya kembali kepada Allah. Nyen su'ul khatimah. Wa mahma sarafal wajhu anillahi ta'ala hasalal hijab. Manakala berpaling hatinya, muka hatinya kepada Allah, berpaling dari Allah, maka terjadilah hijab dengan Allah. Terhijab dengan Allah. Karena hati berpaling, sedang berpaling kepada Allah. Wa mahma hasalal hijab nazalal azab. Manakala terjadi hijab, turunlah azab. Iznarullahil muqada la ta'khudhu illal mahjubina anhu. Karena neraka Allah yang dibakarkan tidak menyiksa ia kecuali orang-orang yang terhijab daripadanya Allah. Orang yang terhijab daripada Allah, orang yang berpaling hati, yang saat wabah Allah, pege-pege menuju Allah, tapi hati mupaling kena ke dunia yang akan ditinggalkan. Mai tanya orang-orang 20 jam dah temikir, tanya tengah dah temikir yang meninggal. Punan aja nak pegah hero ku ber ku punya menan-menan hadap ber han orang pegah di pula in hero ku ai pula ada ha i hotel ni ja memang
nyan satu-satu ji. Nana jana proteh. Mdim be menan Allah. Kan nyan perle orang yang tanyo be menan. Tak proteh Allah yang mdih. Ron Allah be menan. Ana urusan ya yang Allah. Ron dan setel lupa. Fa ammal mu'minu mu'minus salimu qalbuhu an hubbid dunya al masrufu himmuhu ilallahi ta'ala fataqulu lahun nar. Adapun orang beriman yang selamat hatinya dari cinta dunia, yang berpaling semangat dan himmahnya, cita-citanya kepada Allah Ta'ala, maka berkata baginya hamba mukmin oleh neraka, jazan mukmin, balasan orang beriman, fa inna nuraka qad atfa'a lahbi, karena cahayamu sungguh memadamkan jilatan apiku, nyala api, labinya nyala api, nyalaku. Ku orang yang beriman, tengah mati, tengah ingat ke Allah, yang kecintai Allah, yang gegalak hanya ke Allah, berpaling hati ganyan dari dunia, hana terikat dengan dunia, langkah daannya meninggai, nyan pui ke neraka, balasan untuk orang yang beriman, cahayamu memadamkan nyala apiku. Ya, dengan cahaya, cahaya iman. Famahmat tafaqa qabdur ruhi fi halati ghalbati hubbid dunya fal amru mukhtar. Maka kapan-kapan sepakat tercabut nyawa pada ketika berat cinta dunia, hati dikuasai oleh cinta dunia, maka urusan itu berbahaya. Pakan li annal mar'a yamutu ala ma'asha alih, karena manusia mati di atas apa yang dia hidup. Mati yang baik adalah mati terjadi saat kehidupan yang baik. Mati yang buruk terjadi kematian saat hidup sedang buruk. Dah mati yang baik, mati yang siap untuk mati. Dah mati yang hana baik, mati yang tidak siap untuk mati, sedang hati terbelenggu dengan cinta dunia. Ibayat. Memang menariknya berbicara tentang diri sendiri. Yo kan cerita ke gue, yo roh bendu-bendu mo. Ya alhamdulillah kalau mati kita tu mati. Ilel pun. Maka masalah singa tua telom yang naik gok-gok. Itu ketua telau kat cerita pula elau kan. Menarik tak cerita tentang nasib roh tu. Tentang persoalan roh tu. Yang hana menarik sangat cerita ke kau. Iba? Membingung tapi menarik. Menakutkan tapi menarik. Karena tanya, sesuatu yang tak galak payah tak bicarakan. Sesuatu yang takut-takuti payah tak temikir. Supaya munyo yang tak takuti berselamat, yang tak inginkan bertercapai, berpikirlah ke sana. Meno mentel. Badro tena dak tabahai tak hanjelah. Terasa hati yang tengah galak di kedua yang? Yang ke yang? Nyentuh yang galak kedua yang? Drawa tu. Pakan galak kedua yang? Naga peduk buat diri ke tanya? Hubut dunia, sifat cinta dunia. Rotenyan roh. Yang bak roh katanya, gepeduk sifat itu nafsu. Bak malaikat na roh hana nafsu. Tapi nafsu bermakna kan bermakna roh. Nafsu bermakna kecenderungan. Sifat cenderung galak. Yang kan manusia kan tubuh. Tubuh manusia kan manusia. Cuman bak manusia, Allah menciptakan manusia na tubuh haluh ke kan roh, na tubuh gasa ke kan fisik ya tubuh. Murakab duai. Mandum tarasa na rotian,
tapi tamat hanjit takkan learn handa. Tapi tak yakin lah. Ya kan? Man yang hanjit tamat dah tubuh. Tubuhnya terkedar peluk itu kai. Peluk itu kai. Yang ke ada yang mengaku zaman ingkar. Terjadi ingkar. Zaman kala kala menjanji dengan Allah. Tetapi atanya duduk mungkir dia tu janji. Nya dalam roh. Kamu nak pegang dengan Allah? Yang ke pada hakikat ji, pada hakikat ji, kalau yang keputusan Allah. Sebab macam-macam. Sebab lahir dalam rahim urung kepi yang sebab. Atau lahir dalam kawan urung jahi yang sebab mendung. Atau lahir hantu dakwah yang sebab mendung. Nah sebab. Tapi yang lebih butik kamu nak pegang dari Allah. Pegang sebab tak kan? Jadi taulang lob pura-pura di annal mar'a yamutu ala ma asyali. Manusia mati atas apa yang dia hidup. Kalau mati dalam hidup yang beriman cinta Allah, maka nyen wate mati lagi kan. Menyom mati ke dalam kondisi yang baik. Tengah hidup dalam kondisi yang baik, watenyan meninggal, berarti yang ke lagi yang mati. Jadi sedang hati cinta ke dunia, mati buruk. Hati cinta akhirat, mati baik. Maka apa? Lepaskan ikatan hati kepada dunia. Una dunia cukup hanya di tangan, jangan di hati. Artinya hati yang nama ikan katanya. Nana tanda. Hati tetap akhirat. Dunia nana hana. Menyunapi hanya penunjang akhirat. Yang ke akhirat ya. Wala yumkinu iktisabu sifatin ukhra lil qalbi ba'dal mauti. Dah nak mungkin usahakan sifat yang lain bagi hati setelah mati. Tudadu sifatil ghalibah alaihi, yang berlawanan dengan sifat yang menguasai dia sifat atasnya hati. Menyumati dengan cinta dunia, artinya nyan artinya han berubah li dia mati. Tetap ijika cinta dunia han berubah li. Hana cara? Cara berubah mentah dengan hudib, dengan bermacam amalan, dengan bermacam usaha. Tapi menyamati dalam cinta dunia, leh mati tetap hanli berubah menjadi baik. Kalau gagal memperbaiki sebelum mati, maka harus sukses perbaiki sebelum mati. Dalam menghadapi kematian, untuk menghadapi kematian, sebelum mati bersukses perbaiki. Kepada bersukses perbaiki hati untuk menghadapi kematian. Supaya saat mati, artinya yang layak temung syurga. Layak jiuh dari azul. Jadi harus sukses saya ini. Pakan kejik menalih mati, yang kak keputusan, kacap palih ke? Kakak palih, anali. Anarapan dia pulih, menyogat kakak gat, menyohanagat kakak hana. Pu sebab lagi anali perubahan. Isla tasarrufa fil qulub illa bi a'malil jawarih waqad waqad batalat al jawarih bil mauti fabadatil a'mal. Karena tidak berfungsi pada hati kecuali dengan amal-amal anggota. Padahal sungguh batal seluruh anggota dengan sebab mati. Anggota tubuh. Maka batallah segala amal. Untuk memperbaiki hatinya saat na tubuh dengan bermacam sikap dan amalan. Buh tak beramal hati, buh amal tubuh. Nama.
Dengan seluruh amalan yang geyu dalam agama, geyu semayang, gedamat dosa. Dengan mandum-mandum untuk pengaruh terapi hati. Makin butuh kita ibadat, makin akan butuh hati itu. Makin butuh pah kita berzikir, makin akan pah jiwa. Maka geyu bubuk lainnya tujuh wajib memperbaiki hati. Wadai kamate, hana lihat ayat. Tubuh tidak bisa bergerak, beramal untuk memperbaiki hati. Kabih. Maka hatinya gagahan berbalik. Maka juga hati ini kaitan antara amal zahir dengan hati. Suruh amalan-amalan yang geyunya untuk hati. Untuk memperbaiki hati. Kak. Wateka mati hanali amalannya. Fala matma'a fi amalin wala matma'a fi rujui ila dunya lidadaraka. Maka tiada harapan pada amal, hanali harapan, hana puhawali kepada amal, hana tempat, hana selerali, hana padle tempat hawa untuk beramal, wala matma' dan tidak ada tempat tamak untuk kembali ke dunia supaya ya dadaraku untuk memperbaiki kembali yang kesalah hanali. Menyuruhnya mantang udip, salah masa lalu, mantang jika perbaiki, perbaiki diri. Tak udip. Tapi menyuka mati. Hanali, wow dunia, hanali. Tak harap berubah leh mati, hanali. Berarti keputusannya, hana berubah leh. Apa yang terjadi saat kematian. Wa inda dalika ta'zamul hasrah. Ketika demikianlah besar sekali penyesalan. Nyan menyesal. Pakai han meno jamun, pakai hamudih jamun. Menyesal. Dunia yang tak kejar, hana li bajaro. Yang tanya sukai, hana mungkin li. Yang nadu resiko-resiko kesalahan, daudik lah doya. Udip hana li, hana patah perbaiki. Pakai han dah perbaiki jamun. Terlalu banyak alasan untuk tak hindari perbaikan. Terlalu banyak alasan tak halang-halangi. Hana selesainya, hana selesai je. Golong berehnya, golong bereh je. Nyan tapi alasan. Hana pernah tak cok kesimpulan, bertegar, tak ada, tak tanggung bina resiko yang takut di perasaan ni. Wadanya penyesalan. Tak zamul hasarah. Besar sekali penyesalan lah ya. Pihana hati.